guru ingin bertanya, bolehkah berbincang masalah dunia di dalam masjid? Kalau berbicara tentang masalah dunia di dalam masjid, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang orang yang berbicara di dalam masjid. Rasulullah bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid. Apa kata Nabi? Siapa yang berbicara ia dengan pembicaraan dunia di dalam masjid. Jadi urusan dunia ia bicarakan di dalam masjid. Rasulullah menyambung dari hadis beliau tersebut, ahbatallahu amalahu 40 sana. Allah akan menghapuskan akan amalnya itu selama 40 tahun. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sesuatu pembicaraan-pembicaraan dunia di dalam masjid. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada barakahnya. Itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi membawa keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.